udah lama sih sempat ikut PG. Waktu itu belum lama lah, mungkin udah ada sebulan ini, cuman karena nggak ada saluran air, jadi cuma di aspal, cuma 2 hari aja. Pas datang hujan lagi langsung hancur lagi. Ini pengerjaannya tambal sulam kalau gitu ya? Pengerjaan gimana? Tambal sulam ya? Tambal sulam? Iya, tambal sulam doang, hanya yang rusak-rusak kita tambal lagi, nggak total gitu. Setiap tahun ini rusak kayak gini nggak? Nggak, sebenarnya ini pengaruh dari pemilik tanah ini sih. Awalnya tanah ini kan rawa, ada saluran air tuh dari pas di tiang listrik itu. Nah, setelah rencana, ada rencana mau dibangun rumah, ditutup lah jalan selokan air ke sana. Oh, berarti air yang ngembang di sini, nggak kepantau sama Pemda. Penyebabnya berarti saluran air ini. Saluran ya? Air. Ada kali itu lebih. Kemarin udah dibetulin. Terus belum lama seminggu kena hujan hancur lagi. Itu kenapa cepat rusak gitu, Mang? Mungkin saluran airnya enggak ada. Saluran air. Tapi ini terjadi baru kali ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah? Sebelum, mau tahun kemarin enggak. Berarti baru tahun ini ya? Ya, tahun inilah. Itulah. Kemarin kan udah dibetulin. Baru seminggu lah kena hujan. Lagi dia itu mengganggu nggak buat pengaruh Pak, undangan itu Pak. Jangan lupa subscribe ya!